sekarang berada di 5,40 tahun 2022 itu di atas dari pertumbuhan nasional dan di pertumbuhan provinsi, Pak. Nah, ini menunjukkan perputaran ekonomi, arus barang dan jasa di Kota Makassar ini bergerak dengan cukup baik. Di sektor kemasyarakatan juga kita ini pengguna yang setia, tak akan penggemar Toyota itu semakin mendapat informasi yang terupdate tentang produk dan keunggulan Toyota sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, di tempat ini kita dalam momen amazing sales Toyota, sekali lagi memanfaatkan hari-hari setelah Ramadan untuk kita menyegarkan kembali di bulan Mei ini dengan produk-produk yang akan nanti kita coba hadirkan kembali. Paling minimal itu menyentuh, bisa melayani lebih baik apa yang menjadi harapan pengguna. Dan itu sesuai dengan tagline dari Toyota, semua lebih baik. Akhirnya ini menjadi satu tagline, prinsip kerja dari Toyota, menghadirkan semuanya untuk lebih baik. Mudah-mudahan ini akan menjangkau dan bisa memberikan kenikmatan sendiri bagi para pelanggan kita. Tidak lupa pula, pada momen kali ini juga kita mengingatkan kembali bahwa hadirnya mobil yang kita kenal dengan mobil secondnya, jadi atau dengan apa namanya, used car. Tentunya ini memberikan peluang besar bagi kita, apalagi ada peluang kesempatan untuk bus menukar mobil lamanya dengan mobil barunya. Itu menjadi catatan, memang fasiliti ini diberikan pada seluruh pengguna Toyota agar senantiasa memperbaharui kendaraannya, mencintai lebih bagus, lebih cair, lebih lama lagi Toyota itu sendiri. Dan kemudahan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan.